Sama kami di Liputan 6 Siang, Saudara. Kementerian Kesehatan memberangkatkan 776 petugas kesehatan haji untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji jemaah asal Indonesia. Nantinya kesehatan jemaah haji Indonesia akan dipantau melalui aplikasi telejamaah. Selain ancaman COVID-19, petugas kesehatan haji juga diminta mengantisipasi dampak cuaca ekstrim di Arab Saudi terhadap kesehatan jemaah. Demi menekan resiko kematian jemaah, petugas haji akan menggunakan aplikasi telejemaah untuk memantau kesehatan para jemaah, khususnya yang berusia lanjut dan memiliki penyakit komorbid. Mereka yang berisiko tinggi, yang ada komorbid atau usia lanjut, ini kita monitor terus. Kemudian kedua, yang mana benar-benar sangat berisiko, itu yang tadi saya sampaikan. Kita pakai gelang tadi, yang langsung ke telemedicine, langsung ke telejemaah. Jadi kita bisa monitor langsung di rumah sakitnya tadi.